Dapar. Gerobak motor penjual tahu bulat ludes terbakar di halaman SPBU di Jalan Raya Puspitek, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan. Sebelum kejadian, motor tersebut baru saja mengisi BBM. Peristiwa bermula ketika gerobak motor penjual jajanan ini baru saja selesai mengisi bensin. Saat hendak meninggalkan SPBU, tiba-tiba muncul percikan api dari arah mesin yang langsung menyambar ke selang bensin. Api pun dengan cepat membesar dan merembet ke seluruh bagian gerobak. Beruntung pengendara berhasil melompat sebelum api membesar. Petugas SPBU dan warga yang ada di sekitar lokasi sempat panik karena khawatir api akan merembet ke kendaraan lain. Beruntung sejumlah petugas SPBU dengan sigap bergegas memadamkan kobaran api yang menggunakan alat pemadam api ringan. Bakarannya gimana sih, Mas? Motor apa itu, Bang, yang kebakar, Bang? Tosa, ya. Apa? Tosa, biar yang jualan tahu bulat sama tonton. Luka apa gimana? Kalau yang ini ada luka, aman cuma. Ada luka apa-apa. Bang, tadi saat kejadian lagi rame atau gimana, Bang? Kalau di sini lagi rame. Terus tadi pada panik nggak sih? Api akhirnya berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Imbas peristiwa ini, kemacetan pun sempat terjadi akibat banyaknya pengendara yang berhenti untuk melihat dari dekat. Aril Maranus dan Sabudin Attar melaporkan dari Tangerang Selatan.